Sudarlun sebanyak 35 pasukan Paskibraka Kota Lok Semawe, Rabu 14 Agustus 2019 malam dikukuhkan di aula kantor wali kota setempat. Dalam kegiatan itu, wali kota Lok Semawe memasangkan tanda Paskibra kepada dua perwakilan pasukan. Selanjutnya lampu ruangan aula dimatikan sehingga satu persatu pasukan Paskibra maju ke depan untuk mencium bendera merah putih. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ikrar Paskibraka yang diwakili seorang pasukan Paskibraka. Kumpul ini harus dihayati dan direnungkan agar bermakna untuk menanamkan serta menumbuhkan jiwa patriotisme. Patriotisme dan nasionalisme adik-adik semua. Dari Lok Semawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.